Akademi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Sirin Gatoromotokan. Saya prodi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Rizky Asri dan prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Halo, perkenalkan, nama saya Arifin Yudianto dari prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami dari Universitas Jana Bhadra. Naik lagi tahu? Hah? UKT naik lagi? Bukannya kemarin habis naik? Oh iya, kemarin kakak-kakakku katanya UKT naik, tapi cerita UKT lebih tinggi. Terus naik jadi berapa? Katanya sih lebih tinggi dari semester kemarin. Wah gila aja, aku udah nggak punya uang buat nabung, mau bayar pakai apa ini? Iya ya. Oh bingung banget. Terus bagi mata pak. Masuk tadi. Kok ada banget? Katanya tuh naik lagi loh. Hah? Katanya naik. Apa sih yang dibikin kampus tuh? Katanya naik terus. Aku tuh gak kerja loh, banding tulang. Apa sih yang dibikin tuh? Makanya tuh kita harus ambil tindakan. Apa ada saran nih soal tindakan? Kalau aku sih usulnya demo. Ada enggak yang lain? Boleh juga itu demo. Kita harus demo sih, benar sih kata si Arifin. Iya. Ini masalah besar. Jadi bertindak tuh harus berpikir dulu. Ada solusi yang lebih baik lagi kecuali demo. Apa? Bagaimana caranya? Emang ada cara yang lain lebih bagus daripada demo? Yang langsung didengerin sama pihak kampus. Gimana? Aku nggak bilang kamu diam, tapi ada cara lain yang lebih baik lagi kecuali demo. Kita langsung ke fakultas saja. Kita bicarakan dengan dekat. Makanya kita harus demo apapun yang terjadi. Udah, sudah dulu ya, aku udah mau balik. Lah. Bentar, aku nyusul Arifin dulu. Bentar. Bisa juga sama. Satu lagi juga sama. Bilang kemarin bisa demo tuh. Terus gimana? Apa? Remo? Udah, bisa enggak sih? Mas. Udah. Ini kita selesaiin dengan kepala dingin, kita enggak boleh kayak gini. Bener kata mereka, kita ikut mereka aja sekarang. Yuk. Ya udah, yuk.